Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi ya. Hari Minggu, gimana kabarnya teman-temanku? Semoga sehat selalu ya. Selamat hari Minggu, selamat berlibur ya. Yang libur hari ini hati-hati, katanya panas ya. Ada hujan juga. Ini cerah banget. Nah, ini aku lagi mau mengantar si momonganku Wahyu. Ini hari Mingguku, jatahnya menemani ATM-ku. Halo, Cosan Sin. Selamat pagi, Cosan. Apa? Cosan. Cosan. Lagi menunggu bis ya ini. Lumayan. Busnya mau datang. Ini sekitar jam 10 ya. Ya, jam 10 di sini ya. Hari Mingguku bersama si Wong Oyi menemani. Yang mana? Pintu ah. Pia-pia. Pintu, Cak. Ini kok pia-pia? Mau ayo kah? Jauh sih. Nenek nyamuk ah, bingung anak. Leher ngepoke piye nek nyamuk? Dikerokoke bingung yo. Neng kene nek nyamuk siji nang omah bingung lah muter. Lho nek dalan ini nek nyamuk piye lah muter. Panas ya cuacanya hari ini. Oke, ikutin kelanjutannya ya. Si Wong Oyi lagi main HP ya. Main apa itu? Dolanan game. Sambil menunggu bis ya, bisnya belum datang. Masih menunggu 10 menit ya. Pemandangannya ya, awannya putih banget ya, ini cerah cuacanya. Kapan dong ya? Keti mah? Kapan dong? Nah, kalau rumahku sebelah situ ya. Sebenarnya naiknya itu sebelah sana. Nomor 82X ya. Nanti kan lewat sini. Terus di sana itu kan panas, jadinya antri nunggunya di sini terminal ke-3. Terminal ke-2. Ya. Nggak ke tombol itu videonya pas naik bis ya. Ini alhamdulillah sudah di dalam bis, nggak lama ya, nanti 10 menit saja sudah sampai dari rumah. Ini sudah belok ke daerah City One ya. Ini City One, tempat ke sana ya, itu kelihatan Tiwan. Siapa yang pernah kerja di sini di daerah si Tiwan ya? Si Tiwan. Pemandangannya, awannya ya putih banget tuh. Okay.
beginilah ya teman-temanku, di hari Minggu aku kalau liburnya itu 2 minggu sekali ya, yang 1 minggunya itu buat menemenin ATM-ku ini ya, menemenin omonganku ke les ya, les rutin seminggu sekali. Dan maunya ditemenin aku ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kan digaji ya, yang penting diganti duit, nggak kerja, nggak libur ya. Tapi tiap 1 bulan itu pasti aku minta libur. Pokoknya teman-temanku tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, hati-hati di hari Minggu ya. Kemarin itu aku sudah vaksin ya, vaksin keempat. Nah, mungkin teman-temanku yang sudah vaksin ketiga akan didaftarkan ya, vaksin keempat ya, di sini diharuskan sama pemerintah biar kebal ya, nggak terkena virus ya. Tapi harus hati-hati meskipun divaksin ya, vaksin keempat, kalau badannya nggak ini ya, tergantung imunnya ya, kalau nggak kuat, kurang apa itu, nggak kebal maksudnya ya imunnya, ya bisa terjangkit virus ya. Pokoknya tetap ya hati-hati jaga kesehatan, makannya, minumnya ya, ya, ya harus dijaga ya. Kalau saya sering makan gorengan itu ya dulu, terus ini apa, kena asam urat ini apa itu, dengkulku linu-linu gitu ya kan ya. Semoga, terima kasih ya Bunda Sri Haryati yang sudah menerapi aku, teman-temanku juga dengan keikhlasan ya, gratis ya, sangat membantu banget dan banyak perubahannya ya. Semoga Bunda juga saya selalu berikan kelancaran rezeki ya, dan sukses selalu ya Bunda. Oke, sekarang aku mau turun. Alhamdulillah sekarang sudah turun ya, dari bisnya sudah jalan ya. Ini sekarang jalan kaki menuju tempat lesan ya. Oh iya, tapi aku iya kan? Hah? Oh iya deh, keringetnya gembrok ya. Om Tuhan ale, aku rak keringetan loh. Ya iya keringet. Hah? Cuacanya panas ya udah. Depan situ ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sudah mau sampai. Sampai di sini aku mau masuk dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Hong Ayi. Halo teman-teman, alhamdulillah saya sudah berada di sini ya. Ini tempatnya lesnya si Wong Oji. Aku menunggu di luar ruangan ya. Ini masih di dalam. Nah, ini ada AC-nya, enak daripada jalan-jalan di luar itu kan panas ya, males jauh dari sini ya. Kalau mau ke mall, menunggu duduk di sini. Halo Bunda Sri, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Hari Minggu,
Ini bunda ini aktivitas ke kantor ya, menerapi ya. Terima kasih, tadi sudah janjian sama teman saya yang mau terapi ya, semoga cepat sembuh, semoga cocok ya, semoga Bunda Sri Haryanti juga diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, semoga diperlancar rezekinya. Tetap semangat Bunda ya, terima kasih pokoknya buat Bunda Sri Haryanti yang baik hati dan murah hati dengan ikhlas menerapi teman-teman dengan gratis ya. Semoga Allah yang membalasnya ya.